pokoknya ini bisnis tempat makan, tempat orang hang out, santai di sini. Sebenarnya ini juga bisnis pertama saya di luar olahraga. Awalnya karena pasti dari hobi, terus saya punya partner yang di sini, Natalie. Nah, dia juga bisa masak, kebetulan bisa masak. Terus mama saya juga punya restoran. Jadi awalnya semua juga dari situ, jadi sama-sama saling berkaitan lah. Karena ini kan joinan antara saya dengan Natalie. Partner bisnis saya di sini itu dia DJ. Jadi seakan-akan kita tuh mau buat konsep kita tuh berteman atau bersahabat itu dari dua sisi yang berbeda. Saya dari sport dan dia dari musik. Sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya kan dari kumpul-kumpul sama sahabat-sahabat aja. Kira-kira cari-cari nama. Jadinya apa ya yang kira-kira unik yang bisa buat orang ingat atau yang enggak, yang orang belum ada mungkin gitu yang di sekitar sini atau yang di mall. Pikir-pikir buat namanya apa ya, namanya itu salah satu sahabat saya bilang namanya aja, iya namanya apa, ya namanya gitu, awalnya kayak gitu doang, iya lucu juga ya, udah akhirnya dari situ, jadi arti namanya sendiri juga gak ada hubungannya sih gitu, awalnya gak ada hubungannya sama sekali, karena memang unik aja gitu, benar-benar kita benar-benar ini dari awal sampai dari tempat ini belum ada sampai tempat ini ada berbentuk seperti ini benar-benar cuma saya doang sama Natali yang kerjain. Jadi sampai ke menu, sampai ke apa, benar-benar apa yang kita dari pikiran kita itu yang kita tulis. Pokoknya karena saya ngerasa saya juga simpel, jadi saya pengen cari yang simpel aja gitu, sesuatu yang mudah diingat lah. Kita punya mie ayam andalan, itu paling andalannya. Kita punya nasi goreng kencur yang mungkin di daerah sini aku jarang mendapatnya lah, saya belum jarang dapat itu. Ya sebenarnya semua berawal dari hobi, berani bermimpi walaupun nggak berani muluk-muluk. Beda kali ya kalau saya di olahraga mungkin kita latihan, tanding, kita usahakan apa kerja keras sendiri kita tahu hasilnya. Kalau ini kan kita ada banyak bergantung sama orang dan lingkungan mungkin gitu. Targetnya juga belum tahu kemana, karena saya juga baru 2-3 tahun tinggal di daerah sini. Jadi kita, dan ini tempat baru buka 4-5 hari, jadi belum bisa ngeliat targetnya kemana sih. Tapi incarannya pasti anak-anak muda daerah sini gitu, yang akan namanya yang suka nongkrong, suka duduk-duduk. Terima kasih buat spot satu yang sudah mampir ke namanya warung. Baik lagi ke sini, sampai jumpa.